مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام. والله العظيم مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام. والله العظيم سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج اجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. قبل عطيات بتاعت الدراسات هتغيب اسبوع، هيصوا يا ولاد. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، واليا أستان داير مداير. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علمي علوم عدت فرشور. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. العلام جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام ايه دايما مغسول. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. والناظر يا betul ke syukur ni maksud dia terima kasih? Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabah al khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin dan hadirat yang disayangi sekalian. Salam 5 Rabiul Akhir 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran episod yang ke-9. Musim yang keempat bersama-sama dengan saya, jurulatih Quran anda, Uwais Qarni. Seperti biasa, tuan-tuan umpan rutin kita setiap pagi adalah teman berteman untuk baca Quran bersama-sama. Satu hari, satu makra untuk kita meraih keberkatan pagi. Experience the dawn blessings. So, jadi untuk tuan-tuan umpan untuk kita nak baca makra pada hari ini, kita akan mulakan bacaan kita pada ayat yang ke-142. Tolong tuliskan di ruangan komen ayat 142 dari Suratul Baqarah, muka surat 22. So, jadi tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah, tapi sebelum tu apa kata kita buka dulu majlis kita dengan umul kitab surah al-Fatihah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah. Bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-9, musim yang ke-4 secara live dari Pre-Studio B, Seri Kembangan, Selangor. So, jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita nak buat apa-apa ni, topik perbincangan kita hari ni adalah berkenaan dengan syukur, tuan-tuan dan puan. Betul ke maksud syukur itu bukan, betul ke maksud syukur itu adalah terima kasih? Kita akan bincang level 3 hari ini punya penerangan, insyaAllah selepas daripada kita selesai baca satu makrok ni. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan, saya nak tanyalah anda. Saya nak tanya, ketika kita baca surah Fatihah, yang mana satu anda cenderung? Ketika kita baca surah Fatihah, ketika anda baca surah Fatihah, yang mana satu anda cenderung? Anda cenderung untuk menjaga makhraj dan juga tajwid, atau A, menjaga makhraj ataupun tajwid, atau mentadabur makna? Ha, saya tak pernah tanya soalan ni tuan-tuan dan puan. Saya ulang. Okey. Yang mana satukah kecenderungan anda ketika membaca suratul Fatihah? Tak kisahlah dalam semayang ke, ketika daily Quran sebelum tadi kita buka majlis ke, tuan-tuan dan puan, yang mana satu kecenderungan anda? Alright? A, kecenderungan anda untuk menjaga tajwid dan juga makhraj huruf. Atau B, kecenderungan anda untuk mentadabur makna. Yang mana satu? A atau B? Ustaz Hassan, tolong pantau komen-komen yang jawab. Ramai A ke ramai B? Alright? Okay, saya perlu tahu sebab ada saya nak bagi tahu nanti. Baik, tuan-tuan dan puan, bagi anda yang baru join yang belum tekan button share, bantu saya share video ini. Kita sebarkan Al-Quran ke seluruh alam kerana ini adalah tanggungjawab kita bersama. So, jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Seperti biasa hari ini, misi kita satu hari satu makrok, kita bertukar-tukar cinta dulu tuan-tuan dan puan supaya kita rasa lebih ceria, semangat, seronok, teruja-ruja dengan belanja button love banyak-banyak di ruangan komen love berwarna hitam putih bersempena dengan hari ini, hari Isnin. Hitam putih, hitam putih, hitam putih, love warna hitam putih di ruangan komen, okey? Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita teruskan misi kita satu hari satu makrok. Kita akan baca sama-sama. Jangan lupa follow Rukun DQ ataupun Rukun Daily Quran MSTLDS. Saya ulang, MSTLDS. Yang ni memang nak improve bacaan Quran. Saya tak akan tunggu korang. Korang kena kejar kelajuan saya, kejar mulut saya, tiru suara saya, kejar tempo kelajuan saya, kejar lagu saya, kejar dialek saya dan juga kejar style saya. InsyaAllah bacaan anda akan improve. Okay, putih melati list surah Fatihah. Dia kata menjaga makhraj dan tajwid. Masya Allah, itu kecenderungan anda . Okey, ketika anda baca Quran, ketika anda baca suratul Fatihah khusus . Suratul Fatihah dalam semayang ke, dalam awal solat ke, yang mana satu kecenderungan anda? Anda cenderung untuk jaga makhraj dan juga tajwid, ataupun anda cenderung untuk mentadabur makna? Masa di tengah baca tu, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan puja untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Oh, dia rasa dalam hati tu, feel, tadabur. Yang mana satu kecenderungan anda? Please let me know di ruangan komen. Alright? Okay. Ustaz Yati Yahya kata dia tadabur makna. Rara Aspura kata tadabur makna. Rahimah Bujang tajwid dulu baru tadabur makna. Macam mana tu? Dua-dua lah. Power ni. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita mulakan hashtag Daily Quran episod yang ke-9, musim yang ke-4. Bersama-sama dengan saya, dimulai dari ayat yang ke-142 dari suratul Baqarah, muka surat 22. Sama-sama. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Teruskan sama-sama. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Ulang sekali lagi. Qad nara. Satu, dua, tiga. Wasal eh. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Follow mulut saya, tuan-tuan dan puan. Cuba tiru mulut, suara, tempo, lagu, dialek, style. Cuba tiru mimik muka saya, tuan-tuan dan puan. Style tu apa nak tiru? Macam mana nak tiru style saya? Cuba tiru mimik muka saya, tuan-tuan dan puan. So, jadi tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah, cuba tiru. InsyaAllah, bacaan anda akan improve. Saya tak akan tunggu anda. Anda kena kejar saya. Boleh ke boleh? Duta-duta, duta-duta Daily Quran, tolong bantu kita raikan first timer. Kalau ada first timer dengan kita, ada tak first timer dengan kita? Please let me know di ruangan komen. Please let us know if you guys are first timer. Alright? Okay. Mari kita teruskan. Walain ataita. Satu, dua, tiga. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. Eko. Satu, dua, tiga. Ulang. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Muka surat sebelah, tuan-tuan dan puan. Muka surat yang ke-23 sekarang. Okey? Muka surat 23. Tolong tuliskan di ruang komen, tuan-tuan dan puan. Muka surat 23. Cuba follow rentak saya. Ayat 146 sekarang. Ready? 1, 2, 3. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا
Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ni tuan-tuan puan, ayat 148 ni tolong tandakan dalam mushaf Quran masing-masing. Okey, saya percaya anda sedang baca menggunakan mushaf Quran masing-masing kan? Okey, fastabiqul khairat. Okey, fastabiqul khairat adalah waqaf Jibril. Tolong tanda tuan-tuan puan. Waqaf Jibril ni dalam Quran yang ada 10 ataupun ada 20 tuan-tuan puan. Ada riwayat mengatakan ada 20, ada riwayat kata mengatakan 10. So 10 ini adalah tempat yang pertama waqaf Jibril di dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat adalah waqaf Jibril. Berhenti tuan-tuan puan eh. Okey, nafas panjang macam mana pun berhentilah. Kalau sambung tak ada masalah. Ha, kalau sambung tak ada masalah tapi kuranglah pahalanya. Faham ke faham? Okey, kita teruskan dengan ayat 149. Ustazah Elida Saleh, dia kata, saya first timer. Macam mana nak tengok muka ustaz sebab mata nak tengok ayat? Lihatlah dengan mata hati. Betul juga soalan dia eh. Ustazah Elida Saleh kata, saya first timer, macam mana nak tengok muka ustaz sebab mata nak tengok ayat. Okey, kawan-kawan duta-duta yang dah lama yang tonton Daily Quran kita sejak daripada season 2 lagi eh, sejak daripada season 1 lagi, kita sekarang ni dah season 4 dah. Macam mana korang survive eh? Tengok Quran lagi, tengok muka saya lagi, tengok mulut saya lagi, macam mana korang survive? Boleh tak share tips untuk kawan-kawan kita yang first timer? Boleh tak? Okey, sementara itu kita teruskan misi kita tuan-tuan dan puan eh. Wa min haitsu mana ni? Yang pertama eh. Okey, 1 2 3. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Okey, yang pertama ayat 149 salah. Okey, ready, 1 2 3. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Suara tinggi, teruskan. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. Ambil balik إلا. 1 2 3. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة.
Okey, adakah anda mendengar suara saya? Okey, sampai ayat berapa tadi? Kita terputus suara ayat berapa? Saya nak pastikan anda tidak terlepas satu ayat pun dengan saya. Kama arsalna lagi eh? Eh? Jauh ke? Okey, kita ulang start daripada kama arsalna. Okey, kita ulang sekali lagi. Kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan. Okey, minta maaf. Tadi terhabis bateri mic. Masya Allah, tabarakallah. Okey, mari kita teruskan. Kama arsalna. Satu, dua, tiga. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Ambil balik. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Teruskan muka surat sebelah tuan-tuan dan puan. Kita baca sama-sama. Jangan lupa follow Rukun DQ. Okey, Rukun DQ ada 6. MSTLDS. Tiru mulut, suara, tempo, lagu, dialek dan juga style. Mari kita baca sama-sama. Wala taqulu. 1 2 3. Sikit lagi nak habis ni. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Baik. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Bagi anda yang baru join, welcome to the club. Anda baru, anda sedang tonton hashtag Daily Quran episode yang ke-9, musim yang ke-4 bersama-sama dengan saya, jurulatih Quran anda, Uwais Qarni. Kita dah habis baca satu hari satu makra, tapi program kelas kita belum habis lagi tuan-tuan dan puan. Kita nak belajar betul ke syukur itu maksud dia terima kasih tuan-tuan dan puan. So hari ni untuk kita elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri, tuan-tuan dan puan. Cuba ulang bersama-sama dengan saya. Elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Untuk kita elak ni, tuan-tuan dan puan, kita kena belajar. Okey? Asas tafsir. Kita jangan baca terjemahan dan faham sendiri, tuan-tuan dan puan. Okey, untuk hari ini level 3, tuan-tuan dan puan. Saya harap anda telah pun bersedia bersama dengan buku nota masing-masing. Jangan ke mana-mana. Saya akan kembali bersama dengan anda selepas ini. Kembali bertemu dalam siaran hashtag Daily Quran episode yang ke-9, musim yang ke-4.
Masya Allah, tabarakallah, dah masuk musim keempat dah ni. Setiap season, setiap musim tak sama approach saya untuk mengajar Quran kepada anda. Season pertama kita fokus kepada common mistake dari segi tajwid, makhraj dan sifat ketika orang baca Quran. Okay, season 2 kita fokus kepada tajwid, belajar mengikut syllabus. Season ketiga kita fokus kepada ayat-ayat amalan. Season keempat kita fokus kepada macam mana kita nak mentadabur ayat Quran itu. Kita bukan pilih, kita bukan tadabur semua, kita bukan nak cover semua. Kita nak ambil sikit-sikit saja tuan-tuan dan puan. Selebihnya anda kena buat, anda kena buat lebih lah. Anda kena pergi jumpa guru Quran anda, guru tafsir anda, belajar dengan dia. Kena talaki dengan dia. Tak boleh belajar sendiri. Tak boleh baca, tuan-tuan umpan, beli ensiklopedia tafsir Ibnu Katsir. Ambil kau terjemahan dalam bahasa Melayu dan Indonesia. Diimport khas daripada Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya tahu anda buat, anda collect, anda simpan dalam rak buku anda tu kerana anda memang minat buku, memang minat kitab. Tetapi baca sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, ingat tuan-tuan dan puan-puan, man lam lahu syaikhun fa syaitanu syaikhun lah. Barang siapa yang tidak berguru, maka syaitanlah gurunya. Masya Allah, tabarakallah. Okey, untuk tajuk hari ini, apa tajuk kita hari ini guys? Tolong tuliskan di ruang komen. Tajuk kita adalah tentang syukur. Ada banyak dalam Quran cerita pasal syukur. Kita nak fokuskan, kita nak rujuk kepada masih lagi ayat yang ke-55 dari suratul Baqarah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ayat 55 dan juga 56. Tuan-tuan dan puan, saya nak terjemah sekali lalu. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada kalian, wa idh qultum ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami sesekali tidak akan beriman sehinggalah kami melihat Allah dengan jelas. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, maka datanglah satu suara. Okey, suara di sini saya lupa nak sebut. Dua hari lepas saya dah bagi tahu. Dalam tafsir jalan lain sebut suara di sini sa'iqah, bukan terjemahannya halilintar, bukan terjemahannya petir, bukan tuan-tuan dan puan. Sa'iqah di sini maksud dia sayhah. Sayhah maksud dia apa? Suara. Suara siapa? Suara Jibril alaihissalam. Siapa kata suara Jibril alaihissalam? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada As-Suddi. Korang tengok baliklah. Dalam kitab tafsir jalan lain diriwayatkan oleh As-Suddi, ada satu hadis Ibnu Jarir kalau tak silap saya tuan-tuan dan puan, dia kata Nabi kata sayhah itu adalah suara Jibril alaihissalam. Bukan calang-calang halilintar, bukan calang-calang petir. Okey, dalam riwayat yang lain Nabi juga sebut suara Jibril ni datang dalam bentuk nampak macam api, tetapi dia bukan api. Alright, tuan-tuan dan puan, sebab Jibril kan cahaya kan. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Fa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tanzurun, sedangkan kamu melihat, sedangkan kamu menyaksikan. Okey, Allah Taala kata kepada Bani Israel. Bani Israel ni yang mencabar Nabi Musa alaihi salam. Lepas tu apa? Summa ba'athnakum. Kemudian kami matikan. Selepas daripada kena suara Jibril itu, semua jadi mati. Mati di sini tuan-tuan dan puan, satu hari satu malam. Okey, dalam tafsir jalan lain ada sebut satu hari satu malam. Lepas tu summa ba'athnakum, kemudian kami hidupkan kembali. Ai ahyainakum. Ba'athnakum ai ahyainakum. Okey, thumma ba'athnakum min ba'di mautikum, daripada mati mereka itu, la'allakum tashkurun, pasti mereka akan bersyukur. Dia bukan maksud mudah-mudahan. Dalam tafsir, dalam terjemahan, dia terjemah sebagai mudah-mudahan kan? Mana boleh mudah-mudahan bagi Allah? Okey, nanti kita hurai yang ni lain kali. Okey, baik, tuan-tuan dan puan. Bukan bermaksud mudah-mudahan. La'allam memang maksud dia mudah-mudahan. Tetapi bagi Allah, bukan bermaksud mudah-mudahan. Pasti kalian bersyukur. Okey, kita nak cerita pasal syukur. Syukur, tuan-tuan dan puan, adalah pengiktirafan ataupun kita rasa redha, kita rasa seronok, kita rasa redha lah tuan-tuan dan puan terhadap segala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan cara apa? Dengan cara puji.
Betul ke? Saya tanya, betul ke syukur tu maksud dia terima kasih pada Allah? Tidak, tuan-tuan dan puan. So, jawapan dia tidak. Dia bukan macam kita berterima kasih kepada makhluk. Bukan. Tidak sama sekali. Syukur yang terbaik adalah kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak yang disebut dalam kitab Madarij As-Salikin. Madarij As-Salikin. Dia kata, hakikat menzahirkan atas kesan nikmat pada lidah, hati, anggota badan, di mana lidah memuji, hati meredai. Hati, lidah kita puji Allah, hati meredai apa yang lidah sebut ataupun mengiktiraf. Anggota badan melakukan mengikut apa yang diredainya. So maksudnya syukur ni luas, tuan-tuan dan puan. Hati, lidah, perbuatan kita, tu tiga tu. Hati, lidah, perbuatan kita, semuanya terlibat untuk kita presents. Untuk kita apa, tuan-tuan dan puan? Presents. Apa dia? Untuk kita present. Untuk kita persembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright? Tidak memadai dengan buat kenuri, doa selamat, kesyukuran dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Tidak memadai. Okey, tetapi semua tu tuan-tuan dan puan, semua tu memainkan peranan. Okey, lidah kena puji, hati kena mengiktiraf apa yang lidah sebut, perbuatan kita, tangan kita, kaki kita adalah melakukan perkara-perkara yang diredainya, yang disukainya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada istilah ialah seorang hamba menggunakan semua nikmat kurniaan. Okey, ini adalah takrif syukur, tuan-tuan dan puan. Dari segi technical meaning syukur itu, seseorang hamba itu menggunakan, utilize. Repeat after me. Utilize. Tuan-tuan dan puan, utilize ni maksud apa? Segala nikmat yang Allah beri pada dia, semua dia guna. Kalau ada barang-barang yang kita beli dalam rumah dengan harga yang mahal ke harga yang murah, tetapi banyak yang terbengkalai, banyak yang kita simpan dan berdebu, krik-krik berdebu, tuan-tuan dan puan, itu bermakna bukan the conduct of gratitude. That is not the conduct. That is not the real conduct of gratitude. Apa dia tu? Perbuatan bersyukur tu masih lagi tak cukup lagi, tuan-tuan dan puan. Alright? Abu Abdul Rahman Al-Hubuli. Dia kata apa? Solat adalah syukur. Puasa adalah syukur. Setiap kebaikan yang dikerjakan kerana Allah adalah syukur. Semua ibadat tu semuanya adalah berbentuk syukur. Seafdal-afdal syukur adalah pujian. Masya Allah, tabarakallah. Semua tu jadi syukur. Semua ibadat kita semua adalah syukur. Tetapi seafdal-afdal adalah puji. Sebab itu saya tanya awal-awal tadi, tuan-tuan dan puan, masa korang baca suratul Fatihah, korang cenderung kepada takdabur makna ke korang cenderung kepada jaga tajwid? Ramai yang menjawab cenderung kepada jaga makhraj lah. Ustaz, pergi belajar makhraj kan? Duduk dalam semayang tu, alhamdulillahi rabbil alamin. Ish, tak jadi ni. Ulang sekali lagi. Hey, tuan-tuan dan puan, hati-hati tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah. Itu adalah ghurur. Menjaga tajwid di dalam solat adalah ghurur. Dalam solat bukan tempat untuk jaga tajwid. Jaga tajwid ni sekarang, ketika daily Quran, ketika bertalaki dengan guru, time tu nak fokus kepada tajwid. Ketika bacaan tahqiq, masa tu nak fokus pada tajwid. Tuan-tuan dan puan, dalam semayang nak fokus pada apa? Nak fokus pada tadabbur makna. Biar rasa kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puja hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Macam tu kena rasa dalam hati, tuan-tuan dan puan. Alright. Syukur. Ibnu Abi Hatim kata, meriwayatkan daripada Muhammad bin Ka'am Al-Qurazi, dia kata syukur adalah taqwa. Syukurnya adalah taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beramal dan beramal salih. Itu adalah syukur. Ini dikatakan bagi orang yang sedang berusaha melakukan perbuatan. Demikian juga keluarga Nabi Dawud alaihi salam
mereka menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan dan perbuatan. Macam mana? Nabi Daud alaihi salam terkenal dengan amalan puasa selang sehari. Masya-Allah tabarakallah. So lihat tafsir Al-Quranul Azim. Okey, ini rujukanlah. Okey. So jadi tuan-tuan dan puan. Oh, ini rujukan daripada mufti wilayah kita, Datuk mufti kita, Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Al-Terengganui. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Okey, so faham tak ni maksud syukur? Okey, maksud syukur tuan-tuan dan puan. Maksud syukur bukan maksud terima kasih. Maksud syukur ringkas dia adalah apa? Puji. Kenapa puji? Sebab apa? Sebaik-baik syukur adalah puji tuan-tuan dan puan. Puji tu bila kita sebut alhamdu, kenapa kita kata segala puji dan puja? Tuan-tuan dan puan, kenapa kita kata segala? Sebab dia telah meliputi tuan-tuan dan puan. Okey, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan sekalian alam. So rajin-rajinlah kita solat syukur tuan-tuan dan puan, bukan setakat sujud syukur tetapi solat sunat syukur. Okey, boleh kita amal sama-sama tuan-tuan dan puan. So macam mana kita nak tadabbur dengan ayat ni? Kita kena selalu sebut dengan lidah puji-pujian, tahmid, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani, kalimatani apa? Habibatani. Ya, habibatani tu last. Habibatani ila Rahman. Kalimatani khafifatani ala lisani. Saqilatani ala al-mizan. Habibatani ila Rahman. Dua kalimah yang ringan untuk disebut di lidah tetapi berat pada timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Inilah tasbih yang ditasbihkan oleh para malaikat. Kan tuan-tuan dan puan. So kita pakar-pakar amal. Okey? Baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, sehingga setakat ini sahaja perkongsian saya untuk elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri bersempena dengan Daily Quran Season 4 kita pada hari ini. Sehingga bertemu nanti esok, temu janji kita jam 7.27 pagi. Salam sayang dari saya Uwais Qarni untuk anda. Daily Quran, satu hari, satu makra. Experience the dawn blessings. Bye. Assalamualaikum.